Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanah Manopo dan Arya Saloka, dan juga para pecinta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bang Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya guys sama Bang Mimin yang tentunya selalu memberikan kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanah Manopo dan juga si tampan Arya Saloka. Oke guys, Bang Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua ya guys. Jadi sayang jika kalian lewati. Oke guys, di sini ya, pakar ekspresi wajah Poppy Amalia bongkar ada yang tak bisa dari Arya Saloka dan juga Putri Ane saat jalan bareng. Dan ternyata oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin asik dan semakin menarik aja nih ya guys. Namun sebelum lanjut isi videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, comment, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggalan berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, di sini ya, Bang Mimin baru saja mendapat kabar ataupun berita yang begitu mengejutkan tentunya ya guys, yang dimana lagi dan lagi artis kesayangan kita ini meninggal si cantik Amanah Manopo dan juga si tampan Arya Saloka, yang selalu membuat kita semakin heboh ataupun semakin ramai diperbincangkan di media sosial. Karena Arya Saloka dan juga Amanah Manopo ini sangatlah kita bikin penasaran, apalagi ya saat dulu dipasangkan sang suami istri Andin dan Aldebaran. Namun ya di sini pun tidak mengungkapkan Amanah Manopo. Namun di sini saat Poppy ekspresi wajah ya, wajah Poppy Amalia bongkar adanya yang tak terduga. Biasanya dari Arya Saloka dan juga sang istrinya tercintanya itu Putri Ane. Namun ya di sini saat jalan bareng ternyata mereka berdua, wah ini pokoknya terbongkar semuanya di sini. Poppy Amalia ini salah satu ataupun ya membongkar salah satu wajah dari Arya Saloka dan juga Putri Ane. Ternyata langsung menunjukkan bahwa adanya hal yang tak terduga, sehingga di sini pun Poppy Amalia ya, salah satu teman kerjanya Arya Saloka, membocorkan salah satu wajah Arya Saloka dan juga Amanah Manopo, ini Putri Ane ya maksudnya. Namun jadi salah satunya di sini ada nampak keanehan, sehingga Poppy Amalia ini bongkar tuntas dengan adanya hubungan ataupun rumah tangganya Arya Saloka dan juga Putri Ane, dan ini yang terjadi. Oke guys, tonton sampai habis ya guys, biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke guys, kita langsung ke topik pembahasannya. Lagi-lagi dan lagi, nama si cantik Amanah Manopo dan juga si tampan Arya Saloka memang selalu membuat kita semakin penasaran. Apalagi ya di sini terlihat juga nampak di salah satu unggahannya, dan nampak juga langsung dari video tersebut, kini Poppy Amalia yang membocorkan tentang rumah tangga Arya Saloka dan juga Putri Ane. Namun ya di salah satunya dari nampak wajah dan tubuh mereka berdua sangatlah kita bikin penasaran, apalagi terlihat di salah satu video tersebut ada kata-kata yang menyentuh ataupun perasaan Arya Saloka dan juga Putri Ane.
Namun di sini Poppy hanyalah memberikan ataupun membocorkan tentang Arya Saroka, sehingga mereka berdua ada kecocokan yang lebih kuat. Maka dari itu ternyata Arya Saroka dan juga Putri Ane tidak sah cerai ya guys, tentu saja melainkan ada hubungan-hubungan ataupun bikin rumah tangganya semakin kesini semakin jelas ya guys. Dan bahkan gara-gara hal itu Arya Saroka dan juga Putri Ane banyak komentar-komentar yang membuat kita semakin penasaran. Oke guys, gimana nih dengan pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys di bawah ini sebanyak-banyaknya. Oke guys, sekian dulu guys informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke guys, pemimpin beserta kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.